Pelakon yang pernah popular dengan watak bawang merah dalam sinetron Bawang Putih Bawang Merah, Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap pegawai polis kerana didakwa ada kaitan dengan penyalahgunaan dadah. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Hal ini dinyatakan portal berita CNN Indonesia apabila pihak polis di sana menahan Nia Ramadhani dan suaminya atas dakwaan tersebut. Menerusi Harian Metro, maklumat itu diberikan oleh Ketua Perhubungan Awam Polis Daerah Jaya Kombes, Yusri Yunus pada pagi Khamis. Katanya, saya mengesahkan penahanan sementara kedua-dua mereka yang dilakukan di Balai Polis Jakarta Pusat. Katanya kepada wartawan apabila ditanyakan kesahihan penangkapan suami isteri terbabit hari ini. Bagaimanapun, belum diketahui secara pasti mengenai kes yang menjerat pasangan ini, termasuk berkenaan barang bukti dadah serta kronologi penangkapan mereka. Sementara itu, laporan terkini CNN Indonesia, Nia dan suaminya diperiksa oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat selepas ditahan didakwa ada kaitan dengan penyalahgunaan dadah.